ternyata. Halo sobat setia YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berikan pintu rezeki, dan selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi di channel saya di Santo KBS Pendopo 8. Hari ini saya mau ngajak teman-teman kita cek bubu lagi ke part ke-11, teman-teman. Cuaca kemarin hujan dan hari ini begitu cerah, teman-teman, panas. Saya ucapkan selamat teman-teman semua yang beraktivitas dan selamat bertugas. Tidak banyak bicara lagi, kita langsung menuju ke TKP-nya, teman-teman. Let's go. Kita sama-sama belum pernah kesini melihat. Ternyata di sini, teman-teman, airnya naik. Wah, otomatis ini, teman-teman, mati lagi nih ikan bila ikannya ada di dalam perangkap bubu kita ini, teman. Waduh. Aduh, teman-teman, kita coba saja kita lihat, teman-teman. Ini, teman-teman. Aduh. Naik. Salam nih, teman. Ya, teman-teman, artinya tadi malam hujan sehingga airnya naik, teman-teman. Artinya bubu kita juga tenggelam lagi ini, teman-teman, di part 11 ini. Adakah cintanya, teman-teman? Aduh, kita coba lihat dulu, teman-teman, ya. Ada satu kapar dan satu kepiting, teman-teman. Ya lah, penting ada cintanya, teman-teman. Saya nggak ngerti juga nih, teman-teman, bekas kerokan ini ikannya kurang kayaknya nih, teman. Oke, kita lanjut lagi ke bubu berikutnya. Ini, teman-teman, bubu yang kedua. Sama, teman-teman. Kita posisinya airnya naik juga nih, teman. Aduh, kacau nih. Semoga dia bisa menunjukkan cintanya, teman-teman. Kita lihat dulu ya, apakah ikan yang ada di dalamnya mati atau hidup atau jong, teman. Kita cek dulu ya.
Ikan kapernya lumayan, tapi mati teman-teman. Ini ada ikan lele teman-teman, tapi ikan lelenya masih mungil. Ini ikan kapar satu mati teman-teman, karena bumbu ini tenggelam. Apalah buatlah. Oh, seperti ini. Oh. Ini teman, sudah busuk ikannya karena tenggelam. Jadi wadi. Ini masih bisa kita ambil, bisa digoreng teman. Ikan kaparnya, meskipun dia sudah mati, tapi masih lumayan besar ya teman. Masuk ke tabungan lagi. Ini meskipun kecil lelenya, tapi gagah teman-teman. Ini teman, ikan lelenya kecil tapi gagah. Ternyata ada lele, tapi dia jarang ketemu yang besarnya teman. Rata-rata ukuran seperti ini teman, lelenya. Ke bubu berikutnya teman. Yang terakhir lagi nih teman, apakah sama, apakah tenggelam atau tidak teman? Oke, okay. Ini teman, saya sudah di bumbu yang ketiganya teman, di bawah jembatan ini teman. Ternyata air juga naik teman, sama. Adakah cintanya ini teman atau tidak? Nasib. Saya coba dulu teman ya. Apa pakai kaki saja teman-teman, karena terlalu tenggelam. Kita harus menjaga keselamatan kita juga teman-teman. Ada cintanya atau jong, kita tahu nih teman, kita cek dulu.
Ternyata yang terakhir ini teman, mantap teman. Ini teman, banyak ikan lelenya teman. Kepiting juga ada teman, lelenya cukup lumayan banyak. Mantap teman. Tapi sayangnya kita bila kita pasang kembali susah nih teman. Bila kita pasang di atas, tiba-tiba airnya turun, otomatis apa yang kita dapat? Ikannya pasti tidak bisa masuk teman-teman, karena kalau kita pasang seperti ini, karena airnya bisa naik dan turun teman di wilayah tempat saya ini teman, spotnya. Ini teman, kita panen dulu ini teman, bumbu yang terakhir ini di part 11 ini. Ternyata di bawah jembatan tempat persembunyian ikan lelenya teman-teman. Di sini ikan lelenya tidak besar, rata-rata kecil-kecil teman-teman. Entah ini masih atau memang ukurannya seperti ini atau gimana teman. Ini bahaya teman-teman, karena kalau tidak hati-hati tangan kita bisa luka teman-teman, karena tajam ya teman. Ini cukup dengan besar teman. Satu, lele licin. Ini lele juga teman. Dua, lele tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11 teman. Ini teman, mantap. Ikan ini teman kecil-kecil lelenya, baru di part ke-11 ini kita temukan panen lele teman. Ternyata mereka sembunyi di bawah jembatan tempat om ini teman. Ya, ternyata ada perubahan dari sebelumnya teman. Di bubu yang pertama dan kedua ada satu lele dan lainnya kapar teman. Ada juga kapar yang lainnya mati. Ini satu nih teman. Ternyata dia mau dihitung juga teman. Arti 12 lele yang masuk di dalam bubu kita yang terakhir ini teman. Mantap.
tidak berkumis. Nah, supaya ada-ada yang masih sekolah, ini lele kumisnya ada kumis, ini lelenya cantik teman-teman, cantik lelenya nih teman, mantap. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, like dan komen juga, terima kasih. Begitu juga teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa membalas komentar teman-teman. Karena apa? Ya, saya juga tidak mengerti peraturan YouTube ini teman-teman. Karena sebelumnya saya juga pernah minta subscribe dari teman-teman yang baru. Ketika saya balas, ternyata subscribe-nya hilang teman-teman. Teman-teman yang sudah membalasnya sudah betul dan benar sesuai dengan petunjuk YouTube itu sendiri, tapi ternyata YouTube sendiri membuat taktik lain teman, hilang subscribe-nya. Teman-teman bisa melihat subscribe sebenarnya saya ini sudah tembus 700 sebenarnya teman, jumlahnya bahkan lebih teman. Ternyata turun lagi teman, masih bertahan di kepala 6 teman. Nggak tahu nih kenapa teman. Nah, sekali lagi dukung terus channel Santo KPS Pendawa 8. Tidak bosan-bosan saya minta subscribe-nya, juga like dan komennya teman-teman. Juga tekan tombol loncengnya supaya ketika channel ini mengupload video terbaru mendapatkan notifikasi dari channel ini tentunya teman-teman. Silakan subscribe channel ini, saya juga akan subscribe channel Anda bagi yang YouTuber pemula atau yang baru bergabung di channel ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman yang sama-sama berjuang dalam berkarya di dunia YouTube ini, semoga kita sama-sama mencapai tujuan kita, satu tujuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga perubahan lagi. Bye bye. Mantap. Ini hasilnya teman-teman. Lelenya cukup lumayan banyak teman-teman. Mantap.